Media sosial digemparkan dengan video anak hilang misterius di Subang, Jawa Barat. Saat diajak mudik ke rumah kosong neneknya, dilansir tribunwow.com, sejumlah video pencarian korban diunggah berbagai akun, satu di antaranya akun TikTok Sheila Dewi, Jumat, 28 April 2023. Menurut pengunggah, korban sempat ditemukan, namun kembali dibawa makhluk halus tepat pukul 0 WIB di malam pertama. Warga tengah malam pun ramai-ramai melakukan pencarian sembari. Pada video selanjutnya, diunggah video yang memperdengarkan ada suara tangisan dan teriakan anak kecil. Namun, saat ditelusuri, tidak ditemukan keberadaan anak tersebut, padahal, kondisi dalam video itu terlihat sudah siang. Dalam video ketiga, Sheila Dewi membagikan video pencarian korban yang dilanjutkan pada malam hari. Pada video, diberikan penjelasan kronologi awal hilangnya bocah tersebut. Hal ini bermula saat orang tua korban mudik ke kampung halamannya dan berlibur di rumah kosong peninggalan mendiang sang nenek. Saat mudik itu, sang ayah sempat menemukan uang Rp40.000 di makam keramat di daerah Banten lalu dibawa pulang ke kampung halaman tersebut, hingga video itu diunggah. Dikatakan sudah 5 hari korban hilang dan belum ditemukan. Pukul 0 WIB, korban sempat ditemukan di kamar mendiang neneknya. Ia juga turut memberikan foto dan keterangan terkait hilangnya bocah bernama Darrel Gaisan Rafasha itu. Disebutkan, bocah berusia 3 tahun itu terakhir terlihat memakai kaos singlet warna putih. Turut disertakan pula ciri-ciri Darrel serta kontak nomor yang bisa dihubungi apabila ada yang melihat. Dikatakan, lokasi hilangnya korban berada di KP Cikaso, Kalijati, Subang, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tak hanya warga, ustaz, orang pintar, hingga tim SAR juga telah diterjunkan untuk melakukan pencarian. Dalam video lanjutan, disebutkan sempat terdengar suara keras yang jatuh di genting, akan tetapi saat dicari sang anak tetap tidak ditemukan, warga banyak yang bertakbir dan tetap melakukan pencarian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!